Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa di channel Saung Baraya. Ini ada handphone Vivo Y12. Kondisinya gelap gulita, dicas juga. Ini tidak ada respon sama sekali. Apakah LCD-nya yang bermasalah? Kata yang punya bekas jatuh ini ketiduran. Ya, kita cabut kabel datanya. Coba kita akan bongkar handphonenya, cabut dulu slot SIM tray-nya. Kita buka backdoor-nya. Kita akan tes menggunakan LCD yang baru. Fingerprint-nya sudah putus ini. Rupanya pernah dibongkar. Kita buka dulu penutup mesinnya. Ini kebetulan spek RAM-nya adalah RAM 3/32. Ya sudah terbuka. Kita buka dulu soket baterai, kemudian LCD. Oke, cabut dulu baterainya. Kemudian ini soket LCD, besi pengaman soketnya sudah tidak ada, sudah hilang. Pasang kembali baterainya. Ini ada LCD yang baru, kita tes. Soalnya tidak ada respon sama sekali. Apakah handphonenya normal? Ya, kita hidupkan. Wow, ternyata tampil. Oke, dipastikan ini LCD-nya yang bermasalah dan kita akan menggantinya. Wow, tidak perlu di blower, sudah terlepas rupanya ini. LCD-nya sudah bukan bawaan ori, sudah pernah diganti. Oke, lanjut kita mengganti LCD yang baru dan LCD-nya sudah kita siapkan dan sudah kita tes sebelumnya. Kita lem tulang tatakan LCD-nya. Setelah sebelumnya kita bersihkan dari sisa-sisa lem LCD sebelumnya menggunakan merek T7000 dan berwarna hitam. Lemnya disesuaikan dengan warna handphone. Bagian pinggirannya juga kita dikasih lem agar hasil pengelemannya merata. Ya sudah selesai. Kita pasang kembali ini setelah menunggu 1 menitan lebih LCD-nya. Ditekan pelan-pelan. Kita kasih karet gelang. Kita tunggu 2 jam boleh lebih sambil menunggu lemnya benar-benar keras atau kering. Ya sudah selesai. Kita setelah menunggu 2 jam lebih baru kita lepas kembali karet gelangnya. Kita terap atau pasang. Ini pasang fleksibel LCD, ada double tipnya, dilepas dulu biar kelihatan rapi. Pasang soketnya. Pasang kembali baterainya. Kebetulan baterainya juga masih bawaan ori. Pasang kembali besi pengaman mesin di baut.
Ya, dipasang ini soket pengaman fingerprint. Baru sayang sekali fleksibel fingerprintnya putus. Mungkin bekas servisan sebelumnya. Atau yang punya membongkar sendiri, nggak tahu. Terlepas ini, wow, harusnya tidak dibuka ini. Mungkin sangkaannya Vivo Y12S. Emang ngebukanya kalau Vivo Y12S, kalau tidak salah dari situ. Nanti kita akan rapikan kembali, kita lem. Coba kita hidupkan, nyalakan, tekan tombol power. Sudah menyala tampilan Vivo. Kita tunggu sampai ke benar-benar menuju ke menu aplikasi. LCD-nya sudah oke. Sebelumnya sudah kita tes. Tidak ada masalah. Ya kebetulan di sandi ini. Oke, demikian tutorialnya. Semoga bermanfaat dan menjadi bahan inspirasi. Oke. Sekedar berbagi pengalaman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.